Selamat datang. Sebelum Anda menikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Bung Tomo, ora dadi jenderal, yo ora paten. Sepenggal kisah tentang pemuda gondrong yang membakar Surabaya di masa revolusi. Bung Tomo dikenal sebagai pengobar semangat tempur dalam peristiwa 10 November 1945. Selain itu, dia salah satu pemimpin laskar yang sangat legendaris dan belakangan ditarik ke Kementerian Pertahanan. Pengobar semangat pertempuran 10 November 1945 bukan pria berkepala cepak atau buta ala serdari Jepang. Juga bukan lulusan akademi militer macam Napoleon. Pengobar pertempuran Surabaya adalah pemuda gondrong ala Arung Palaga. Dia bersenjatakan mikrofon. Pemuda ini bukan pemuda yang sekadar bermodal nekat, tapi seorang yang pakai otak. Sebagai pemuda yang pernah makan bangku sekolah kolonial, dia tahu teknologi bernama radio lewat mikrofon dan pancaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI tersiar pidato-pidatonya yang menjaga moral arek-arek Surabaya. Pidato-pidatonya lazim dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan pasti selalu dibumbui pekik Merdeka. Lalu pidato terkenal ini selalu ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka. Intinya, pemuda gondrong ini mengambil sikap pantang menyerah terhadap sekutu. Tujuan semua ucapannya sama, memantik keberanian melawan tentara asing yang di atas kertas jauh lebih kuat. Namun pemuda yang jago pidato itu adalah Sutomo, yang lebih masyhur dengan panggilan Bung Tomo. Pada 2008, dia menjadi pahlawan nasional kedua dengan nama Sutomo. Sebelumnya, Dr. Sutomo 1888 hingga 1938, pendiri Budi Tomo, sudah lebih dulu menjadi pahlawan nasional. Bung Gondrong yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya tak pernah makan bangku sekolah militer. Menurut catatan William H. Frederick dalam artikel pendeknya In Memoriam Sutomo di Jurnal Indonesia April 1982 terbitan Cornell University, Bung Tomo disebut pernah ikut organisasi Bandu Nasionalis era kolonial Kepanduan Bangsa Indonesia KBI. Di usia 17 tahun, Bung Tomo termasuk segelintir orang Indonesia yang meraih Scott Eagle. Di zaman pendudukan Jepang, anak kartawan Cipto Widodo pernah menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru pada 1944. Sebelum revolusi pecah sehari-harinya, menurut Harsa Baktiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang diterbitkan 1989, setidaknya sejak 1938, dia sudah menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. Selain itu, setelah kantor berita Antara berdiri, Bung Tomo menjadi pemimpin redaksi Biro Surabaya. Soal militer, dia diakui sebagai pendiri dan pemimpin dari Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI di Surabaya. Dia memimpin di laskar itu dari 12 Oktober 1945 hingga Juni 1947. Laskar perjuangan ini punya anggota hingga ke Kalimantan di masa revolusi. Bung Tomo sangat dihormati kalangan laskar. Paling tidak setelah 10 November 1945, dia bukan satu-satunya pemimpin di Surabaya saat itu.
Di antara sekian perwira penting dalam palagan 10 November 1945, terdapat beberapa nama yang punya pengalaman terdidik di bidang militer, seperti Jenderal Mayor R. Muhammad Mangunprojo, Kolonel Sungkono, Kolonel Jono Sewoyo, hingga Kolonel Mustopo. Namun, tampaknya Bung Tomo yang tak berpangkat yang justru paling kesohor. Di kemudian hari, Bung Tomo ditarik ke Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat dan setelah itu diberi pangkat militer, Jenderal Mayor. Orang sering menyamakan pangkat ini dengan Mayor Jenderal. Pada masa itu, militer Indonesia hanya ada Jenderal, Letnan Jenderal, dan Jenderal Mayor. Lalu di bawahnya ada Kolonel. Sementara itu, Mayor Jenderal dan Brigadir Jenderal belum dipakai. Sulistiana Sutomo yang dinikahi Bung Tomo di masa awal revolusi dalam buku Bung Tomo Suamiku yang terbit 2008 menyebut bahwa Bung Tomo dilantik sendiri oleh Presiden Soekarno dan duduk dalam staf tinggi Markas Besar Umum yang membawahi 3 angkatan. Menurut Harsya Bakhtiar, sejak 21 Mei 1946, Bung Tomo adalah kepala perlengkapan di Kementerian Pertahanan. Selain itu, Bung Tomo pernah juga menjadi anggota staf Gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Sejak Juli 1947, laskar-laskar banyak dilebur masuk TNI. Kala itu, Panglima Besar dijabat Sudirman dan Menteri Pertahanan dipegang Amir Syarifuddin yang dikenal sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia PKI. Ada kisah menyebalkan antara Amir dengan Bung Tomo. Menurut cerita istrinya di buku Bung Tomo Suamiku, ketika tiba di Tawangmangu meninjau RRI terjadi peristiwa yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Bung Tomo mendapat telegram dari atasannya, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, yang isinya pedas sekali. Bung Tomo diharuskan untuk memilih. Tetap menjadi jenderal namun tak boleh berpidato, atau berhenti jadi jenderal tetap bisa berpidato. Bung Tomo pun merenung. Sulistiana ingat betul bagaimana suaminya merenung. Lalu tiba-tiba ia membalikkan badan dan dengan nada marah berkata, "Persetan, buat jadi jenderal ora paten." Maksud kalimat itu intinya, peduli setan, tak jadi jenderal juga tak apa-apa. Kalimat itu menegaskan Bung Tomo enggan menuruti perintah Amir, sang Perdana Menteri sendiri. Tampaknya menyampaikan pesan keras itu dilatari oleh kehendak agar militer tunduk pada pemerintah atau pemimpin sipil. Belakangan, Bung Tomo termasuk orang yang sangat alergi pada PKI. Setidaknya, Bung Tomo ikut serta dalam kampanye anti-PKI. Ada buku atas nama Bung Tomo sebagai penulisnya yang mengutarakan sikapnya yang keras kepada PKI. Judul buku itu adalah Sesudah Madiun dan Gestapo, Lantas Apa? Yang diterbitkan oleh penerbit Balapan pada tahun 1966. Selain anti-PKI, Bung Tomo tergolong orang yang kritis terhadap Presiden Soekarno di masa Orde Lama. Namun, bukan hanya pada Soekarno saja, ia berani kritis. Hal yang sama ia tunjukkan pada masa Orde Baru. Misalnya ketika terjadi peristiwa Malari 1974. Di masa Orde Lama, Bung Tomo pernah menjadi Menteri Negara urusan bekas pejuang bersenjata veteran dari 12 Agustus 1955 hingga 1956 dalam Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Dalam Legion Veteran, Bung Tomo adalah ketua dua bidang ideologi sosial politik. Selain itu, berdasarkan pemilu 1955, Bung Tomo melalui Partai Republik Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1955 sampai dengan 1959. Bung Tomo meninggal dunia di Tanah Suci ketika berhaji pada musim haji 1981. Demikianlah kula-kula.